kan, jadi dalam pelaksanaan seleksi CSN didapat kecurangan di Kabupaten Sidrap. Jadi sementara ini ada dua yang patut diduga sebagai pelaku yang kami sementara tahan, itu mempunyai peran masing-masing. Ya, untuk perempuan ini kan ada satu tersangka perempuan. Ya. Nah, ini perannya seperti apa ini? Jadi untuk dari hasil pemeriksaan saksi dan yang kami dapatkan, yaitu termasuk dalam tim yakni bertindak sebagai tim penjawab atau master. Oh, yang tersangka satunya? Yang tersangka tersatu itu sebagai bertindak sebagai pelaksana dalam tim yang berbuat berupa mencetak atau mengcopy cream soup soal ujian, ya, kemudian diberikan kepada tim penjawab. Ini semua warga apa, Dan? Ini dari luar Kabupaten Sidrap. Untuk tentuannya dan pasal diterapkan dengan ancaman hukumnya? Untuk pasal yang diterapkan yaitu Undang-Undang ITE, yaitu pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Untuk barang bukti sendiri apa yang diambil, Dan? Untuk saat ini ada berupa handphone, ya, dan flash disk. Ada berbentuk CPU, ada printer, dan layar monitor, dari berbagai yang lainnya. Dari dua tersangka ini katanya ada ASN atau seperti apa? Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.